konflik antara pihak SMP Negeri 3 Kabupaten Tebo dengan warga yang bermukim di dalam kawasan SMP Negeri 3 Kabupaten Tebo tak kunjung selesai dan bahkan kian runcing. Konflik tersebut muncul pasca adanya program pengembangan sekolah dan sebagai upaya pendukungnya, pihak sekolah pun melakukan inventarisasi dan pemetaan sekolah hingga penerbitan sertifikat tanah sekolah pada 2 tahun yang lalu. Tahun lalu, belasan warga yang bermukim di atas tanah SMP Negeri 3 Kabupaten Tebo, khususnya yang mendirikan bangunan rumah di atas tanah SMP Negeri 3 Kabupaten Tebo, menerima surat perintah pengosongan rumah dari pihak sekolah. Pasca itulah, warga pun mulai bergerak untuk protes atas surat pengosongan rumah tersebut. Karena warga mengklaim sudah bertahun-tahun bermukim di sana. Aksi protes pun mulai tampak memanas pada saat pekerjaan pembangunan pagar depan SMP Negeri 3 Kabupaten Tebo pada tahun lalu. Beberapa rumah warga yang bermukim di sana masuk dalam gambar pembangunan tersebut. Pihak SMP Negeri 3 Kabupaten Tebo pun meminta agar rumah tersebut dibongkar untuk lokasi pembangunan pagar. Saat pembangunan pagar dimulai, aksi protes warga pun dimulai dengan menyetop paksa pekerjaan pembangunan pagar yang didanai dari APBD Tebo. Akhirnya, warga pun menang sementara karena rumah warga tersebut tidak jadi digusur dan endingnya pekerjaan pembangunan pagar tersebut selesai namun tidak sesuai dengan volumenya. Gejolak tahun lalu itu kembali terjadi setelah dibangunnya pagar keliling bagian belakang SMP Negeri 3 Kabupaten Tebo saat ini. Pembangunan pagar tersebut menutup akses jalan SMP ke Pasar Sarina. Pembangunan pagar tersebut pun kembali mendapat tentangan dari warga yang bermukim di sana. Warga pun meminta agar akses jalan belakang SMP Negeri 3 Kabupaten Tebo tidak ditutup. Warga pun beralasan jika ditutup, maka kendaraan roda 4 tidak bisa keluar masuk. Dikarenakan warga yang bermukim di sana banyak yang memiliki kendaraan roda 4. Aksi protes warga tersebut pun membuat pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo dan unsur Muspika Kecamatan Debu Bujang turun tangan ke lokasi pembangunan pagar tersebut. Tak selesai pertemuan di lokasi, mediasi pun dilakukan di alua kantor camat Rimbu Bujang dengan dipimpin oleh camat Rimbu Bujang. Lagi-lagi pertemuan kedua belah pihak, dalam hal ini pihak SMP Negeri 3 Kabupaten Tebo, Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo Cindy SH dan warga yang bermukim di sana, tidak ada kesepakatan sama sekali, alias deadlock. Berdasarkan pembicaraan Pak Kepala Dinas yang diwakili oleh Pak Kabid, karena tidak terjadi penyelesaian dalam rapat itu, belat-belit, akhirnya endingnya ya Pak Kabid memutuskan atas atas nama pemerintah Kabupaten Tebo, atau dalam hal ini diwakili oleh Dinas, yaitu Pak Kabid memutuskan tetap pembangunan berlanjut. Jadi musyawarah kedua belah pihak kemarin deadlock Pak ya? Iya itu, benar. Terus Pak, itu kan di mereka, warga maksudnya yang tinggal di SMP 3 tetap bersikukuh akan menghentikan proyek itu Pak. Itu gimana Pak?
Kalau saya tidak tahu masalah itu apakah nanti menghentikan atau tidak, yang jelas kemarin dari hasil putusan hasil musyawarah itu tidak terjadi kesepakatan, karena itu tadi sudah saya sampaikan, diberikan satu solusi oleh sekolah atau oleh dinas, tidak ada diterima, ya akhir-akhirnya itu Pak Kapit langsung apa ngomong. Solusinya Pak? Ya? Solusinya apa? Solusinya itu tadi langsung pokoknya ditutup. Kemudian kalau memang warga tidak terima, kemarin Pak Kapit mengatakan silahkan menempuh jalur hukum. Warga tetap bersikukuh untuk bermukim di sana, dan akses jalan belakang SMP Negeri 3 Kampung Tebo tidak boleh ditutup. Pasca mediasi, warga pun memasang dua buah spanduk, dipasang di pagar dan bertuliskan, pembangunan pagar dapat dilanjutkan setelah adanya keputusan pengadilan, dan menolak penutupan akses jalan ini. Sementara, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo dan SMP Negeri 3 Kabupaten Tebo akan tetap melanjutkan pembangunan pagar tersebut hingga selesai, yang artinya akses jalan yang sedang diributkan tersebut akan tetap ditutup. Pihak sekolah pun akan meminta pendampingan dari aparat kepolisian dalam pekerjaan pembangunan pagar sekolah tersebut hingga selesai. Terkait warga yang bermukim di sana akan menggugat, pihak sekolah pun tidak akan ambil pusing. Supriyadi, Tebo Online melaporkan.